الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada hari yang penuh dengan keberkatan serta kemuliaan ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada hadirin mukminin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla agar marilah bersama-sama kita tingkatkan nilai ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan kita meninggalkan segala bentuk tegahan dan larangan daripada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan ianya akan menjadikan kita seorang hamba yang mendapatkan keampunan serta kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin mukminin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, antara perkara besar apabila Allah Azza wa Jalla menghidupkan kita sebagai seorang insan yang bertanggungjawab di atas muka bumi Allah ini adalah tidak lain dan tidak bukan supaya kita menyebarkan risalah dakwah yang telah ditinggalkan oleh nabi-nabi dan terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi tanggungjawab setiap daripada kalangan kita, daripada kalangan kita sama ada kalangan orang-orang agama ataupun bukan daripada kumpulan agama yakni profesional, kesemuanya bertanggungjawab untuk menyebarkan ayat-ayat Allah, untuk menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita dipersoalkan di mahkamah Allah jalla wa ala. Akan tetapi apabila dilihat dalam kerangka agama mutaakhir ini, perkara ini jauh sekali daripada kehidupan umat akhir zaman. Walaupun kita banyak kuliah pada hari ini, mimbar-mimbar Jumaat berperanan dalam keadaan masing-masing, akan tetapi peranan dakwah masih lagi belum tercapai. Akan tetapi peranan dakwah itu belum sampai kepada kumpulan sasarannya. Sebab itulah di dalam Al-Quran, walaupun kita sering membacanya pada setiap malam, kerana ada satu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hal kedudukan bagaimana sesiapa yang membacakan suratul mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memelihara dia daripada azab neraka, daripada azab kubur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hadis ini berada di dalam keadaan dhaif, akan tetapi ada sebahagian ulama hadis yang telah menghasankan hadis ini. Yang saya nak sebutkan, di dalam suratul mulk ada satu ayat yang kebanyakan daripada kita menghafal, bahkan di hadapan saya tuan-tuan banyak telah menjadikan rutin bacaan pada setiap malam, di mana firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, kullama ulqiya fiha fawj
Ketika mana kata Allah Azza wa Jal, kami campakkan kumpulan-kumpulan ahli neraka. Ketika mana kata Allah, kami campakkan seluruh ahli-ahli neraka Allah Azza wa Jal, maka masuklah mereka ke dalam neraka itu. Dalam masa yang sama akan ada manusia yang ditanya oleh malaikat yang menjaga neraka itu, sa'alahum khazanatuha. Malaikat yang bertanya pun berasa pelik dan hairan, kerana Al-Quran yang turun kepada kita itu tidakkah menjadi satu peringatan yang besar kepada umat. Sampai kata para malaikat Allah Azza wa Jal, alam yaktikum nadhir, tak datangkah kepada kamu ni orang yang membawakan peringatan. Allah tidak berfirman dengan kalam alam yaktikum muhadir, tidak datangkah kepada kamu penceramah. Tetapi yang disebutkan di dalam Al-Quran, alam yaktikum nadhir, tidak datangkah kepada kamu orang yang membawakan peringatan. Tetapi dalam ayat itu juga kata Allah Subhanahu wa taala, ahli-ahli neraka tanpa segan silu mereka menjawab, qalu bala, bahkan telah datang kepada kami, qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Maka bagi orang-orang yang mana mereka itu mendabik dada sebelum ini, mereka mengatakan bahawasanya di dalam neraka itu, apabila ditanya oleh malaikat, mereka menjawab dengan lidah yang fasih. Dengan setiap apa yang ada pada diri mereka, mereka mempersaksikan telah datang kepada kami. Iaitulah seorang manusia yang membawakan peringatan. Iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi berperanan mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengeluarkan kita daripada perkara-perkara syirik, daripada perkara-perkara khurafat orang Melayu yang selama ini dilakukan dalam pelbagai bentuk dan keadaan. Antaranya apabila datangnya Islam mengajar manusia supaya mentauhidkan Allah Azza wa Jal, sehinggakan di dalam suratul Fatihah itu sendiri, untuk kita memahami maqasidul Quran, kata Abu Ishaq Asy-Syatibi, dia menyebutkan bahawasanya manusia yang nak memahami kerangka maqasidul Quran cukup dengan dia memahami ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah, yang di mana tersebut di dalam surah tersebut antara ayatnya kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya sanyalah ya Allah engkau tempat kami mengabdikan diri dan tempat kami pohon pertolongan. Di sini disebutkan oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi dengan makna kepada maqasid kepada ayat tersebut adalah yang kita namakan sebagai maqasidul ibadah awit ta'at. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja-saja, bukan untuk diejek semata-mata, bukan untuk menerima bentuk-bentuk ujian daripada Allah semata-mata, tetapi adalah mengembangkan dasar Islam, membawa nilai kesyumulan agama yang berteraskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu hadirin mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita melihat Islam di akhir zaman ini tidak diseru dengan jalan dakwah, akan tetapi Islam yang ada lebih kepada konsep mendakwa seseorang. Kita sibuk menjadikan mimbar, menjadikan meja-meja kuliah sebagai tempat untuk menerakakan orang, sebagai platform untuk meletakkan seseorang di dalam kafir. Sedangkan kedudukan kafir, sedangkan kedudukan neraka, itu semua berada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan di dalam ilmu kita.
Dengan sebab itulah apabila kita melihat semula kerja kita apabila dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain dan tidak bukan seru seramai mungkin manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ingin mendengar ataupun mereka ingin mengabaikan kita terpulang. Sebaliknya kerja kita, usaha kita adalah membawa manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, memastikan diri kita istiqamah di dalam melaksanakan amal dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya melarang diri saya dan saya melarang hadirin sekalian daripada kita sibuk menghukum orang itu dan orang ini. Kita sibuk melembukan orang itu dan orang ini. Kita sibuk membodohkan orang itu dan orang ini. Dakwah kita tak akan pernah ke mana. Sebaliknya, tariklah manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan dasarnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana uslub dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukanlah berkeras semata-mata dalam perjuangan dakwah ini. Bukanlah senantiasa dalam keadaan santai dakwah baginda, tetapi baginda berdakwah dengan penuh hikmah. Maka kita perlu menghayati ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai makna apa yang diterjemahkan oleh para mufassir tentang kedudukan yang dikatakan hikmah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah ruang dan waktu untuk kita mentadabbur makna hakikat yang dinamakan sebagai dakwah secara hikmah itu sendiri, agar kita tidak menjadi kelompok yang cuma syok sendiri dalam dakwah. Kita tidak menjadi kelompok yang senantiasa mengharapkan manusia kembali ke jalan Allah tetapi usaha pada dirinya tidak dimulakan. Ayuhlah hadirin mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa semakin suntuk, ruang semakin sempit untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru daripada itu, marilah bersama-sama kita menghayati sepotong hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menceritakan hakikat manusia yang hidup di dunia ini, innar rajul la ya'malu 'amala ahli al-jannah hatta la yakuna bainahu wa bainal jannah illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'malu 'amala ahli an-nar fayadkhulu an-nar wa innar rajul la ya'malu 'amala ahli an-nar hatta la yakuna bainahu wa bainan nar illa zira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'malu 'amala ahli al-jannah fayadkhulu al-jannah aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada manusia yang di peringkat awal kehidupan dia, dia hidup dalam keadaan melakukan kesemua amalan ahli syurga. Sehingga kan kata Nabi, hatta la yakuna bainahu wa bainal jannah illa zira', tidak tinggal melainkan dia dengan syurga itu adalah satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi takdir Allah mendepani dia. Allah Ta'ala lebih tahu tentang hakikat kehidupan seseorang insan. Maka dia sebelum dia mati, kata Nabi, fayamalu amala ahli nar, maka dia sempat melakukan amalan ahli neraka. Maka fayadkhulun nar, maka dia mati sebagai calon ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manusia yang awal-awal kehidupan dia, dia melakukan kesemua amalan ahli neraka. Hatta la yakuna bainahu wa bainan nari illa zira', tidak tinggal melainkan dia dengan neraka itu adalah satu hasta, kata Nabi. Dekat sangat dah dia dengan neraka. Sehingga kan kata Nabi, takdir Allah mendepani dia, maka dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu amala ahli aljannah fayadkhulu aljannah, maka dia sempat bertaubat lalu kembali dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mati berbekalkan amalan ahli syurga.
berbekalkan taubat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali sebagai calon ahli syurga Allah, walaupun pada awal kehidupannya dia melakukan kesemua amalan ahli neraka. Maka mimbar ingin melihatkan, memperlihatkan kepada kita sejauh mana peranan dakwah itu amat-amat penting dalam kalangan masyarakat. Tetapi kita kena ingat, sejauh mana hebat pun strategi dakwah yang kita gunakan, kita tak boleh lupa kepada Tuhan yang memberikan petunjuk, yakni Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengaji dalam berkaitan dengan sifat-sifat ketuhanan yang disebutkan sebagai antara sifatul af'al, sifat perbuatan bagi Allah Azza wa Jal, maka disebutkan kepada kita dengan jelas bahawasanya antara 7 sifatul af'al, duanya adalah al-ihda wal-idlal. Dia yang memberikan petunjuk dan dia jugalah yang menyesatkan kita. Maka daripada itu, marilah bersama-sama kita bermuhasabah sejauh manakah sumbangan kita dalam usaha kita untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, sejauh manakah usaha yang telah kita lakukan terhadap keluarga kita, masyarakat yang berhampiran dengan kita, agar kesemuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kesemuanya mengesa dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri kesemua daripada kalangan kita daripada unsur-unsur syirik, unsur-unsur khurafat yang boleh membawa kepada kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tanggungjawab kita sebagai seorang insan. Sebelum kita dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah masa dan ruang kita untuk kita menjadi hamba yang terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil ما لقعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وجهرنا ومولانا محمد الحمد لله الشاكرين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قوم مسلمين sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terus dari mimbar masjid ini saya berpesan kepada diri saya yang penuh dengan kedhaifan dan kepada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, agar marilah bersama-sama kita tingkatkan nilai ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita melaksanakan segala titah perintah Allah, dan kita berusaha dengan sebenar dan sesungguhnya untuk menjauhi
semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak mendapatkan kemurkaan yang hakiki daripada Allah, sebaliknya kita mendapatkan keredaan yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita melihat di dalam kehidupan yang waktu dia tidak lama Allah Ta'ala menghidupkan manusia, maka dengan sebab itulah peruntukan waktu itu amat-amat penting. Sehinggakan kalau 24 jam yang diberikan oleh Allah, telah kita gunakan 8 jam semata-mata untuk tidur. Kalau 8 jam kita gunakan setiap hari untuk tidur, maka daripada 24 jam yang diberikan oleh Allah, 8 dengan 24 is equal to 1/3. Maknanya 1/3 daripada kehidupan telah kita gunakan untuk tidur. Kalau kata kita mati dalam usia 60 tahun, 1/3 dengan 60 jatuh 20 tahun kita gunakan untuk tidur. Tetapi tidur seorang ahli ibadah dengan seorang ahli maksiat itu adalah tidak sama. Maka jadikanlah, letakkanlah diri kita, sama ada kita tidur selama ini di dunia sebagai tidur seorang ahli ibadah ataupun seorang ahli maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perkara yang apa yang nak dilakukan oleh seorang muslim dan mukmin ini, dia perlu dibatasi dengan soal hukum. Maka kita tidak dapat memisahkan kehidupan kita daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada itu juga, maka kita tidak lupa untuk mengucapkan salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah kita mengenal apa yang dikatakan erti Islam. Kita memahami kerangka makna iman dan takwa. Kita memahami konsep ketuhanan yang sebenar, iaitulah mentauhid serta mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya Nabi itu jugalah kita mengenali apa yang dikatakan sifat kesyumulan yang patut ada pada diri seorang yang bersifat dengan agama Islam. Kalau kata kita pada hari ini memeluk agama Islam dengan sekadar-kadar ibu dan ayah kita sebagai seorang Islam, belum tentu kita memahami makna Islam. Kerana hakikat orang yang banyak melakukan maksiat pada hari ini adalah terlibat dan melibatkan dengan umat-umat Islam itu sendiri. Sebab itulah kita pujuk diri kita untuk selalu hadir dalam majlis-majlis ilmu. Tetapi yang amat mendukacitakan, apabila kita mendengar ayat Allah, kita tidak berasa takut. Siang malam dipasak pada jiwa kita ayat-ayat Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap menyebabkan hati kita menjadi keras. Kalau tak percaya, cuba kita tengok dalam setiap perbualan yang kita ungkapkan, sama ada perbualan dengan lisan, dengan lidah kita, di situ pun sudah tidak mencerminkan lidah seorang muslim yang penuh dengan cacian, yang penuh dengan makian, dan juga sama dengan perbualan yang kita bualkan di dalam social media, sama ada Facebook, sama ada Twitter, sama ada semua yang berbentuk media sosial itu, semua kita gunakan perkataan-perkataan kesat yang memang tidak melambangkan jiwa seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan tidak ada dua malaikat yang senantiasa memantau diri kita. Sedangkan bukan setakat malaikat, Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa melihat kita. Ayuhlah, bermula daripada ini kita meletakkan diri kita dalam langkah berjaga-jaga, agar kita meletakkan diri kita sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, iaitulah melalui dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan daripada itu, marilah bersama-sama kita perbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kerana dengan adanya baginda lah telah menyebabkan kita pada hari ini mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyakkanlah bermula pada hari ini dan pada hari-hari yang mendatang akan agar kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina wa ayyidillahumma bitawfiqi wal hidayah. Maulana Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Al-Mu'tasimu Billahi Muhibbaddin Tengku Al-Haj Sultan Abdul Halim Mu'adham Shah Ibnil Marhum Tengku Sultan Badli Shah wa ala Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tengku Hajah Aminah wa kadhalika Maulana Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Dr. Haji Amr Rahman bin Haji Abbas Tuan Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa adhil ashirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaq wal munafiqin wal zulma wal zalimin wansurna ala haula illadhina yu'adunana wa yasuddunana an sabilillah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma badid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.